malam hari ini sangat luar biasa sekali. Oke, Yujeng. Ya, Pak. Biar makin semangat, dibakar dulu semangatnya, Jeng. Ya, terima kasih. Silakan. Oke. Pak Haji Andre. Ya. Mohon izin untuk membakar semangat. Silakan, Yujeng. Aduh, enak ya kalau kita begini-begini ya. Enak. Baiklah, karena penonton ini talk show itu sangat berkaitan sekali dan merupakan bagian daripada acara. Ibarat kereta api itu dengan relnya. Kalau nggak ada rel kereta api tidak bisa jalan. Oh iya, pastinya. Sampai buku Pak Samsuri, buku saku Pak Samsuri pernah menyatakan ke pasar beri duren, abis dari situ ke tukang pijat. Kang Sule, Pak Andre memang keren. Yeah. Dan penontonnya juga hebat-hebat. Penonton-penonton. Perkenalkan dulu namanya siapa. Perkenalkan, saya bukan Cireng. Aduh, nama saya Yujeng, oke? Okay? Jadi, please call me Yu. Penonton, penonton. Yujeng. Mari kita bakar semangat kita untuk memeriahkan ini talk show. Penonton, penonton. Penonton, penonton. Masih semangat. Masih semangat. Penonton. Penonton. Mari kita bakar semangat kita. Hiji, dua, tiga. Wah Haji semangat ya. Iya dong. Yujeng, Yujeng. Ini studio langsung gini, Jeng. Mau minum? Boleh, ada minumnya apa? Minum, mau kopi, mau susu, apa mau jus? Wedang jahe ada? Wedang jahe, kebetulan gak ada. Yang ada, teh. Ya. Apa-apa ya? Dia udah nawarin apa-apa, juga teh. Maya, Maya, Maya. Engkau asin teh rumah tangga. Maya, Maya. Engkau asin teh rumah tangga. Ini boleh diminum? Silakan. Ini boleh diminum? Boleh, boleh. Burung gelatik punya nyonya. Maya yang cantik, abang yang punya. Silahkan diminum, silahkan. Udah diminum dari tadi. Oh, udah. Udah dengar tadi ya. Kalau begitu. Padahal ini spesial loh. Udah diicip tadi. Spesial katanya. Spesial. Spesialnya apa? Namanya apa? Ini namanya teh bohai. Udah kemana-mana, Le. Ya. Oh gitu. Orang-orang udah tahu kalau itu teh bohai. Bang Re, asam urat, Re. Asam urat udah. Pak, Pak Sule, kita mah enak ya begini ya. Pak Andre. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kayaknya memang mesti minum teh bohai ini. Bohai. Maya, kalau mau ke sono ngomong dulu, dia biar kesini dulu. Jadinya gak keambil. Iya, sayang. Coba sekali lagi, coba sekali lagi. Coba sekali lagi. Biar keambil. Ini namanya apa? Teh bohai. Giliran gua kesana mah santai aja. Giliran Maya. Soalnya enak, Le. Enak. Enak. Temanya yang aku suka. Masanya manis sekali. Bohai. Teh bohai. Buat temanya. Teh
namanya juga kerja. Iya. Kita syukuri aja. Tapi, Le, tapi kurang afdol kalau tembok high-nya nggak dijogetin sama putri sama. Ayo, ajarin. Saya ajarin. Cuman begini doang nih, telinga begini, tangan. Gimana? Nah, main muka udah jadi. Menikmati jogedan gitu. Coba ya, coba ya, ulang coba. Kita isi jogedan. Oke ya. Oke, kita minum teh bohai. Ntar gue pakai begituan juga. Iya ya, capek gara-gara juga lehernya. Tapi ya, olahraga lumayan godek, sih. Godek-godek gitu. Buat orang-orang yang enggak suka olahraga, di sini bisa olahraga. Bisa olahraga. Iya benar. Gitu. Heeh. Ngomong-ngomong Neng capek nih, enggak usah. Oke. Neng ini dulu ya, beli gula dulu. Beli gula kemana? Hah, ke warung di depan. Habis oh, iya, di belakang Hati-hati ya, Maya di jalan ya. Iya. Dadah. Ada teman saya mau kemari nih. Malam ini pokoknya ini talk show berbinar-binar lah. Boleh, boleh. Bintang tamunya cantik-cantik. Nah, yang ini juga siapa, cantik, Le. Siapa, Andre? Kita sambut, ini dia, Cut Tari. Iya dong, nah, kan udah tahu Cut Tari mau kesini. Muter. Muter. Coba. Sana. Dadah. Hei. Ntar ketemu sama si Ahmad. Hai. Apa kabar? Cut, apa kabar? Cut. Aduh. Panggilannya jangan Cut dong. Tari. Lah kan namanya Cut Tari. Iya, panggilannya Tari. Panggilan santai gua. Aduh. Gimana? Kalau santai kurang santai gua gini. Cut gitu. Cut, apa kabar Cut? Gimana aku tangan bawah? Gimana? Dingin kena AC. Sydney gak ikut, Sydney. Sydney mah Australia sana kok Sydney. Namanya Sydney? Iya, nama anaknya. Anaknya namanya Sydney, kok pasti lahirnya di sana ya? Enggak juga sih, enggak pasti ya. Kanya baca. Aduh. Baca begini. Baca tuh begini. Sunscreen. Iya ya, kan gua mah dari kampung ya. Biasanya kalau nama itu kan ada sejarahnya tuh, kalau lahir di mana namanya. Nah, ini yang mau saya tanyain. Waktu itu belum sempat saya tanyain kenapa namanya Sydney enggak Australia. Dulu itu kepingin banget punya nama anak yang bisa laki bisa perempuan gitu namanya. Oke. Okay. Jadi kalau laki-laki kepinginnya tetap, kalau dia laki tetap apa ada perasanya gitu kan sama ibunya gitu. Terus kalau misalnya perempuan tetap tough, kuat gitu. Oh, kuat. Tapi jadinya tomboy sekarang. Iya sih. Tapi ya, itu jadi agak tomboy. Padahal ya itu kayak perempuan banget gitu, girly cuman ya, tapi ini aja sekalian nih. Tapi untung namanya Sydney, lahirnya di Sydney. Kalau yang lahir di Condet repot namanya. Manggilnya apa dong? Condet. Con. Con Ocon dong. Berarti umurnya sekarang berapa ya Sydney? 7. Panggilnya Sydney ya, Sydney. Lebih Sydney. Enak Sydney ya. 7 udah 7 tahun ya? Oh sebentar lagi 8 tahun dong ya? Le, tolonglah. Masa dari 7 tahun ke 8 tahun, emang kemana-mana juga begitu. Iya, maksudnya kan pasti ke 8 gitu. Musinya kan nanyanya, udah 7 tahun sekarang? Wah, kemarin 6 tahun dong, gitu. Sama aja. Ini nih sekarang mengurus serba sendiri katanya. Mengurus anak sendiri, mengurus rumah sendiri. Iya, ngurus anak sendiri ya. Rumah enggak sih ada yang bantuin. Kalau di rumah ada yang bantuin ya. Kalau anak iya. Jadi pagi-pagi tuh udah rempong gitu kayaknya. Kayaknya kayak masuk apa ya, ABRI gitu ya aku ya. Jam berapapun tidurnya nih. Jam 5.20 udah tet gitu kan.
Udah beberes gitu, anaknya diberesin. Gak pakai babysitter, Sari? Enggak, udah enggak. Ahmed ada kalau mau. Bisa juga dia babysitter. Aku semenjak itu loh, semenjak bla 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 ha itu. Ah, ya, aku ngurus sendiri. Jadi sendiri ya. Tahu kan bla 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 hai? Tahu dong. Saya kan sama apa? Gini. Oh, teman dekat. Teman dekat. Jual kail. Jadi kail satu sama kail dua gitu. Tapi kalau Putri Titian ini ya, Put. Apa sih? Katanya. Mulu sama aku. Baru mau lagi nanya aku lagi. Ini kan top soalnya. Lu ngapain kesini kalau gak mau ditemu? Numpang makan ceritanya. Bagus tapi ya. Ada ya ini acara top show. Apain sih nanya-nanya? Tapi dipikir-pikir iya ya. Iya juga sih. Gitu, nanti lagi cerita. Ini tiba-tiba kan. Enggak, saya langsung terlintas wajah kamu itu ada mengingatkan seseorang teman saya. Siapa? Nagita Slavina. Apa sih? Nagita. Nagita Slavina. Emang kamu nantanya Raffi? Iya. Mantan kekasih sekarang jadi istri. Tapi sudah dimirip-miripin sama Nagita. Enggak tahu. Katanya. Tapi baik yang bilang. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Mungkin karena kok sama kali bentuk mukanya cabi-cabi gitu. Tapi enggak lah kalau menurut enggak ya. Ya udah jangan ditanya kan. Oh, ya udah. Kan? Iya, iya. Ganti pertanyaan. Ganti. Itu emang deh. Tanyanya gitu. Buat Nina. Masih suka disangka punya hubungan keluarga dengan Serina ya? Oh iya, karena nama. Enggak gitu. Bener, Jeng. Lu mau kalau gua ngomong sama ketawa mulu, lucu juga kagak. Kenapa ketawa? Ini gua serius, ini talk show ini. Kenapa kok bisa dianggap? Jadi aku tuh nulis emang di Twitter aku, Nina Zatulini Munaf. Munaf itu nama kakek aku. Tapi sama. Iya, Serina juga Serina Munaf ya. Iya. Tapi gak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan apa-apa. Lucu ya kita kayak gerung gitu. Gak, gak apa-apa, ngobrol aja. Di sini mah bebas. Bebas. Di sini mah. Udah kesal mau pulang juga silahkan. Di rumah ya. Di rumah. Kamu tuh apa? Aku pikir kamu mirip ini tau pada pamela. Canta, korda jahat. Iya. Kadang-kadang kalau masalah itu mah. Begitu deh ya. Kadang-kadang di rumah ada rempong semuanya. Kan yang ngobrol bertiga lu kan enggak diajak. Hah? Kan yang ngobrol bertiga. Kan suka ada ibu-ibu yang. Suka ada. Ngobrol di komplek itu bertiga, ada ibu-ibu satu enggak diajak ngobrol. Iya sih itu masuk begitu. Ujung-ujungnya, fotonya. Iya suka ada deh yang begitu enggak ikut-ikut ngobrol padahal enggak diajak gitu. Ini tahu-tahuan aja. Iya, Nina, jadi gimana itu sama Serina-nya itu? Apa? Maksud saya ini saya agak kurang paham dan kurang mengerti dengan pertanyaan itu. Kenapa semua ada hubungan dengan Serina? Serina. Nah itu. Mungkin karena Serina namanya, Serina Munaf juga ya. Namanya. Iya, karena ada nama belakang Serina Munaf juga. Padahal sama kakeknya sama bapaknya sama namanya. Enggak gitu, enggak ada hubungan keluarga, cuman mungkin namanya sama. Iya begitu. Munaf itu bukannya bahasa Inggris cukup. Enough. 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 Delicious. Gua mah enggak mau nanya duluan. Ntar aja nunggu ditanya gua mah. Percuma nanya duluan. Tahan gua tahan apa karena tahan. Apa karena aja gua mantepin aja. Tahan. Banyak tamu ini. Iya. Pak RT dari mana? Ya kan RT-nya di sini. Loh, biasanya sama cewek cantik nyambung gitu. Sekarang udah mangpet banget. Lama. Pak RT dari mana, Pak? Ya biasa, namanya ke RT ngontrol aja. Iya, iya, iya. Batu, bagus tuh batu tuh. Batu, ha? Batu. Woi. Lu nanya sih. Gak kuat pengen tahan. Ini barengan bertiga? Enggak.
enggak, datang sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Pak RT gantengan ya? Tiga. Gantengan. Ya banyak ngomong begitu. Beda sekarang Pak RT mah. Iya ya. Lek. Itu ditanya-tanya mah. Dule. Gak mau nanya. Mau. Gak mau nanya. Cuma, gua sautin juga gak nyambung. Lek. Mami kan sakit, Lek. Kata siapa? Lek. Kata siapa sakit? Sembarangan. Mami kan sakit, Lek. Kata siapa? Kata Lek. Kata siapa? Sakit apa, Lek? Kagak sakit. Apa yang dirasain? Kagak sakit. Ada sakit, ada di sono. Hah? Ada di kamar enggak sakit, tadi ke sini. Pala. Ada di kamar. Perut. Di kamar ada enggak sakit. Iya. Kaki. Di kamar. Noh, di kamar sabar, ada. Sabar, 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 Pak RT. Leher. Noh, yang sakit leher noh. Mami mah enggak sakit, sembuh. Tuh. Ya, oke. Gua gini aja Sule. Iya. Mami kan sakit. Yang ngomong siapa? Duh, pakai nyautin lagi. Hah? Mana yang ngomong? Saya yang ngomong. Pakai ke sono. Gua datang kemari bawa obat nih. Oh ya udah kalau mau ngasih mah sini aja. Obat apa, Pak RT? Hah? Obat apa? Obat. Obat apa? Buat mami yang buat lo. Ya kan saya yang minta, saya minta dikasih obat. Minta. Buat cacing. Oh kan mami mah gak cacingan. Hah? Mami mah gak cacingan. Makan satu hari tiga kali. Iya, tapi mami gak cacingan. Dorong sama air. Iya, tahu, saya tahu masalah itu. Kapsul sih. Iya, kapsul. 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 Zaman dulu ya. Kapsul. Kapsul. Kok kapsul? Sekarang mah kapsul. Yang kayak pelor tuh. Ya kapsul. Kapsul. Lagian mami juga gak sakit. Mami juga gak sakit. Gak sakit maminya. Mami gak sakit. Ngapain nih kasih obat cacing? Maminya gak sakit. Mau ngapa lo? Kenapa jagung ini dibakar? Kenapa jagung ini dibakar? Nyanyi, nyanyi. Hey. Kenapa jagung ini nyanyi? Kenapa jagung ini dibakar? Ini. Kenapa jagung ini dibakar? Iya, iya, makan. Siapa yang bakar jagung? Nyanyi. Nih, contohnya. Kenapa jagung ini dibakar? Tak selamanya jagung itu direbus. Nyatanya hari ini dibakar, harganya cuma seribu. Kenapa jagung ini dibakar? Hah? Kenapa jagung ini dibakar? Ya link bakar. Nyanyi tuh kayak tadi. Nyanyi. Oh. Nih penonton aja pada tahu lagunya. Kenapa jagung ini dibakar? Coba tanya Sutari, kenapa jagung ini dibakar? Pasti denger deh. Pasti nyanyi. Kenapa PT jagung ini dibakar? Cepat. Kenapa jagung ini? Kenapa jagung ini dibakar? Tahu sambil nyuruh. Coba tuh. Bawa sana, Bapak. Ini saya. Udah bawa sana, Bapak.
Gua mah nyuruhnya direbus. Bodoh amat, tau aja suruh. Suruh nyanyi. Ngapa lu bakar? Bodoh amat. Dia nanyanya apa jalan? Mati aja. Ayo silakan dimakan, ini bisa dimakan. Bisa dimakan ya. Bisa. Makan aja makan, enggak apa-apa. Iya, iya. Punya siapa yang tawarin? Tetap dibawa tuh. Ini ngapel ya dibakar lagi. Eh. Tahu enggak ini apa? Tahu ini mah. Enaknya buah-buahan begini diapain? Enaknya buah-buahan ini kalau diapain? Begini namanya rujak nih. Enaknya diapain buah-buahan begini? Rujak. Lihat Andre, lihat. Andre, kenapa buah-buahan ini nih, enaknya? Dirujak, dirujak, dirujak aja. Dirujak, dirujak. Iklan. Itu lagunya bukan lemper, budek. Kalau ini mah lagunya yang gini nih, Ndre. Ini budek Jogja. Ini budek Jogja. Ini budek Jogja. Buatan Maya. Semur. Budak semur dari mana? Semur. Semur katanya. Semur. Budak. Udah iklan aja dulu. Iklan Pak Rete. Iklan dulu, bilang di sini aja. Ajak ngobrol. Iklan dulu di sini aja. Di sini aja baru musik masuk. Gitu. Lu pakai disuruh lagi. Bapak Anji. Gua kirain maju udah apa? Itu yang iklan kalau mau iklan. Oh, ya kalau mau iklan. Nah, tuh paham. Gayanya dong. Ngomongin apa? Di sini aja tapi bahasa Betawi atau bahasa mana terserah. Mepete. Deh, mukanya lihat. Ini ngomong apa nih? Ngomong. Semuka lucu. Di sini, baik.